Jumlah wisatawan mengeluhkan tumpukan sampah di lokasi wisata Situ Ciburuy Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Situ Ciburuy yang menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Bandung Barat ini tidak sebanding dengan kondisinya saat ini yang terkesan kumuh. Seperti inilah tumpukan sampah di lokasi wisata Situ Ciburuy pada Kamis siang. Tumpukan sampah terlihat hingga ke badan jalan, bahkan berserakan hingga menghiasi pinggiran situ, tempat bersantainya para wisatawan. Kondisi ini membuat Situ Ciburuy sebagai salah satu ikon wisata di Kabupaten Bandung Barat terkesan kumuh dan jauh dari kesan indah. Kondisi tersebut dikeluhkan sejumlah wisatawan. Mereka menyayangkan atas pengelolaan Situ Ciburuy yang terkesan tidak serius. Padahal Situ Ciburuy merupakan tempat wisata yang melegenda. Ciburuy itu ya sebenarnya indah, enak gitu ya. Cuma sayangnya banyak-banyak sampah yang ya yang sana tuh. Di situ-situnya tuh banyak sampah, jadi nggak itu ya harusnya bersih gitu. Kalau bersih lebih enak itu kelihatannya. Nah, ini banyak sampah-sampah harus dibersihin. Biar enak ke depannya. Cukup mengganggu ya Pak, bagi para wisatawan Pak? Iya. Para wisatawan berharap adanya keseriusan dari pemerintah terkait dalam pengelolaan tempat wisata Situ Ciburuy. Sebab Situ Ciburuy merupakan aset berharga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.